Halo guys, bertemu lagi bersama Mail. Sekarang kita akan menjadi supir taksi kuning guys. Sudah lama kita tidak bawa mobil taksi ya. Tapi kali ini kita bawa mobil taksi kuning, bukan mobil taksi putih teman-teman ya. Let's go. Woi, ada Upin. Upin mau kemana Pin? Aku ada urusan sebentar Mail, jangan ganggu dulu ya. Oke baiklah. Wah, Ihsan juga bawa mobil nih. Mereka mau kemana nih? Oh, mereka beda tujuan guys. Oke, kita langsung saja bawa mobil taksi ini teman-teman ya. Let's go. Kita cari penumpang dulu guys, biar Mail bisa dapat uang guys. Oke. Okay. Di belakang. Mail. Di belakang ada penumpang, guys. Di mana itu? Di mana ya? Penumpangnya di mana ya? Mana? Oh, itu dia. Waduh, ayo sini, Om. Cepat ke sini. Waduh, kepencet nose lagi, guys. Ayo cepat masuk. Kamu mau ke mana? Nanti ya, Mail antar. Aku mau pergi ke Go Market. Cepat antarkan aku, Mail. Oke, okay, baiklah. Kalau begitu aku akan mengantarkan kamu ke Go Market ya. Iya baiklah. Oke guys, kita bawa orang ini ke Go Market guys. Lewat mana ini ya? Oh, lewat sini aja guys. Mail si supir taksi yang paling cepat guys. Kalian lihat saja sendiri kecepatan Mail ketika membawa mobil taksi, sangat ekstrim guys. Di sebelah mana Go Market ya? Oh, di sebelah sana guys. Kita bisa melihatnya di map. Jadi, Mail tidak kesulitan untuk mencari alamatnya. Kita lewat sebelah sini ya, guys ya. Belok ke kiri. Ya, betul sekali. Inilah dia Go Market-nya. Tempat untuk berbelanja di kota Upin dan Ipin. Oke, guys, kita berhenti di sini, guys ya. Waduh, terima kasih Mail. Ini uangnya. Oke, baik. Oke, sekarang kita cari lagi penumpangnya, teman-teman. Kita mau cari uang yang banyak. Mail mau ganti mau bayar hutang guys. Bayar hutang ke debt collector Mailnya guys. Oh, itu sana ada penumpang. Ayo tante, ayo cepat masuk. Iya sebentar Mail. Oke, ayo cepat masuk. Kamu mau kemana? Aku mau ke Legal Cinema. Oke, baiklah, aku akan membawa kamu. Tenang aja Mail, adalah super taksi yang sangat cepat. Jangan cepat-cepat Mail, aku takut. Oke baiklah, tenanglah, aku akan berhati-hati walaupun cepat. Kamu tidak usah khawatir, aku tidak akan membuat kamu kecelakaan, tenang saja. Kalau kamu kecelakaan, aku yang akan membayar kamu, bukan kamu yang membayar ongkos. Oke baiklah, terserah kamu Mail. Oke, kita belok di sini guys. Tujuannya lumayan jauh guys ya. Wush, gila guys. Nggak menabrak kan. Padahal kita lewat di luar jalan guys. Sebelah mana nih? Aduh, salah jalan Mailnya guys. Aduh, salah jalan guys. Tidak masalah guys, yang penting kita tidak menabrak ya kan. Oke, inilah dia tempatnya guys. Nah, dia mau pergi ke bioskop guys. Oke, terima kasih Mail. Iya, sama-sama. Ayo Om Kribo, cepat. Kamu mau kemana Om Kribo? Cepat masuk, aku akan antarkan kamu. Ya Mail, aku mau pergi ke stadion. Tolong antarkan aku, mau menonton Piala Dunia Mail. Oke baiklah, Om Kribo ternyata penonton pertandingan bola sepak bola ya. Iya, aku ingin menonton Tobago melawan ini apa, Pantai Gading. Oke baiklah, tenang saja kamu, aku akan membawa kamu ke stadion. Cepat Mail, nanti aku bisa terlambat. Oke, aku akan cepat seperti permintaanmu. Mail beraksi guys ketika disuruh cepat. Kita hampir menabrak guys. Hampir menabrak Mailnya guys. Mail, hati-hati Mail. Kan tadi kamu yang suruh cepat Om. Iya, tapi jangan menabrak juga, aku takut nanti kalau aku kecelakaan bagaimana. Tenang aja, aku akan berhati-hati kok, kamu jangan khawatir. Oke baiklah. Oke, oke guys, ini stadionnya guys. Wah, ramai sekali guys. Ada pertandingan sepak bola Piala Dunia guys. Oke, Om Kribo, ini kita sudah sampai. Cepat turun, kamu bisa terlambat. Iya, ini uangnya. Terima kasih ya Mail. Oke, sama-sama. Hancur mobil Mail guys. Waduh, hancur guys. Sepertinya kita balik dulu teman-temannya. Kita jangan mengambil penumpang dulu. Ini sudah siang guys. Kita harus istirahat makan siang dulu guys. Ayo cepat Mail harus balik teman-temannya. Let's go. Sekaligus kita mau perbaiki. Sebentar, ini mobil sudah hancur. Mail ketabrak dari tadi. Ayo kita balik guys.